Hello everyone, it's been Sam, dan di video kali ini kita bakal lanjutin series dari game Great Old Keepers of the Dark. Karena di gameplay sebelumnya udah berhasil tuh ngalahin, ya, solve semua puzzle-nya ya guys ya. Dan sekarang tinggal ini pintu yang terakhir. Tanpa lama-lama, sebentar, sebelum itu kita ngobrol sama dia. Ya. Oke, kita masuk ya guys ya. Lihat ada apa sih ruangan ini. Ya, ada suara. Suara buaya, guys. Oke. Tiba-tiba kita dimasukin sesuatu, entah apa itu. Oke, terus mulai. Keeper of the Dark, Mr. Francis Grace. Nya tuh sempit banget. Bikin badut kali ya. Itu. Mah lo, terus lo. Mari kita tegaskan. Harusnya kita tegaskan.
terus terus terus. Pakai DSLR biar lebih cepat deh dibanding handphone. Aduh, tapi pakai DSLR gelap banget, gak kelihatan apa apa. Set ini gimana nih? Santar kan gue. Terus terus terus. Dan zoom aja lah. Ngelakuin apa ya? Gue gak tau apa-apa. Oke, terus oke, hey, apaan tuh? Tadi ada merah-merah. Hey, sekarang baju putih. Oke. Eh, lah, itu kan silumannya tadi. Coba lihat Ghostpedia-nya dulu guys. Serpent Distress. Kisahnya dia iblis yang kuat mengubah bentuk antara jadi wanita yang cantik atau wire sebut mana wire lizard. Oke, kosong, gak ada apa-apa, ada lilin, terus ada lukisan ini. Mbak ini ngeliatin kita terus ya, terus kemana nih? Ada lilin. Pose dulu mbak. 1, 2, 3. Gue ngelakuin apa? Ada apa tadi ya? Kayaknya tadi ada tangan ya. Bayangan tangan juga. Kok sudah siap? Sekarang pergi. Oke. Prove that you are indeed worth the promise you made to us. Ah,
Janji apa? Ini kayak suara guru kita sih, si Siska. Ini apa lagi? Kita cek ah kameranya, siapa tahu ada yang cakep-cakep ya kan, bisa jadi thumbnail. Boleh nih. Mana lagi ya? Ini juga boleh deh. Ya. Ini boleh. Ini boleh. Nah, lihat aja ya guys ya. Masa ini kan hantu sewu rupa. Kenapa ada di sini? Mukanya kok cewek-cewek, cowok. Kok siapa aja sih? Kok pembuat game ya kah? Nah ini yang satu nggak jelas ini. Ada mukanya Linda lagi. Yang terakhir, sengaja diisi kayak gitu. Oke, ada pintu gede lagi. Yuk kita cek. Oh, there's a light in the end of the tunnel. It is the lost chapter. Oke, bukan. Loh. Wah iya benar loh. Di mukanya si Linda. Lah, bajunya berubah. Lah, indahnya ada dua. Ini indah kok saya pakai kacamata. Ini guru kita. Lemah ya. Oh ala, pantas di cerita yang good ending muka jadi kayak gini. Kita ulah guru kita. Okay. Terus. Set amat nih, asik nih. Suka deh, suka. Suka. Wow. Selamat udah, ini aja. Oh ya kan itu yang cermin gimana tuh? Ya, intinya gitu deh. Mau dengar horror lagi nggak guys? Oke. Waduh. Suaranya ngebug. Oh udah nggak. Oh masih loading tadi ya, ngerender ya. Ini. Pintunya jadi gelap begini. Bisa masuk lagi nggak ya? Udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Aduh. Well. Pak mau ngomong sesuatu dong. Kenapa kau masih di sini? Lah, masih tahu. Suatu saat aku akan keluar dari pekerjaan ini. Sendiri lagi. Atau. Aku rasa menjadi sendiri untuk sendiri kita tidaklah bukan ide yang buruk. Kau tahu berapa orang di daerah kita keluar. Mereka bilang kalau ketika kau mati seperti itu sebelum itu tidak berarti. Jadi kamu? Nah, kemarin ada itu deh guys. Makanya tuh. Ya. Gak ada apa yang disampaikan gitu pak. Oke. Kita coba guys nih. Kemarin kan is not finished yet ya. Kita coba. Ada animasi sekarang. Buset. Oh, di teleportin balik ke sekolah. Benar. Oke, lanjut dari topik 2. Tapi udah tamat ya, saya belum nonton. Itu ada di pojok kanan apa. Apa ya? Jawabannya tadi.
internet nggak sih suara bahasa TikTok? Suara kuat sih, suara juga dia. Keren. Semoga yang di Dread Out 2 dibikin DLC-nya juga ya, kayak yang ini. Ini bakal bagus banget ya. Oke, oh tapi masih ada yang ini ya. Oke, sisanya nanti aku mainnya buat berburu achievement aja, tapi nggak apa-apa aku rekod guys. Jadi ya, sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe serta follow semua sosial media gue lainnya ya guys ya. Nanti next setelah Dread Out Game Pesawat Dredak, gue nggak tahu bakal main apa, tapi tunggu aja ya guys ya, karena masih ada beberapa game yang bakal gue mainin lagi pasti. See you in another video guys, and goodbye.